Sialan, pakai bocor segala lagi ini ban. Bawa ban serepnya enggak kak, saya bisa ganti kok. Aku enggak bawa ban serepnya lagi. Kalau saran saya masih sebaiknya kalian jangan pergi ke sana. Aki Marai itu meskipun dulunya disegani, tapi sifatnya rada kurang baik kata saya mah. Dia teh orangnya angkuh pisan, apalagi semenjak kejadian waktu itu dia teh mungkin jadi orang yang menakutkan. Tapi kami akan tetap pergi ke sana Kang, karena kami ada keperluan sama beliau dan penting sekali. Kami rela jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu dengan beliau. Permisi teh, saya mau nanya, ini benar ya jalan menuju kampung Ciorai? Oh iya benar Kang, tapi kalau mau pergi ke kampung Ciorai teh harus jalan kaki, soalnya mobil mah gak akan bisa masuk ke sana atuh. Oh begitu ya, kalau begitu kami boleh titip mobil di warung teteh, soalnya kami mau pergi ke kampung Ciorai teh. Aduh gimana ya Kang, saya teh memang tinggal di sini sama suami saya di warung ini. Tapi saya teh takut atuh kalau dititipin mobil bagus seperti ini, takut ada orang yang nyuri mobilnya. Gak apa-apa teh, saya percaya di sini aman. Tapi kalau boleh tahu kalian teh lama enggak ya pergi ke kampung Ciorainya? Sekitar satu mingguan kami akan tinggal di sana teh. Waduh, mana lama pisan atuh, tapi terserah Akang saja kalau Akang memang kekeh mau titip mobil di sini mah silakan. Tapi saya teh gak bertanggung jawab kalau ada apa-apa ya Kang. Iya gak apa-apa teh, kalau gitu kami pergi dulu ya. Iya Kang, silahkan. Hah, mobil kakak sama warungnya hilang. Sudah kuduga, dia bukan manusia dan sekarang mobilku diambil ke dunia mereka. Kak, kok kakak santai aja sih? Itu mobil kakak hilang, gimana? Sudah, biarkan saja Dugong. Nanti kalau kita mau pulang, mobilku pasti ada lagi di tempat itu. Daripada mobilku dibawa maling, lebih baik dibawa masuk ke dunia lain. Kita sudah memasuki hutan dan di wilayah ini bukan cuma ada kita. Aku merasakan di sini banyak sekali makhluk tidak kasat mata yang sedang memperhatikan kita. Semuanya hati-hati, jangan ada yang melamun dan jangan ada yang terpencar. Apapun bisa terjadi di sini. Sekarang kita percepat jalannya. Siang ini kita harus sudah sampai di kampung Ciorai. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan dukun terkenal itu. Akhirnya kita sampai juga. Semoga dukun tua itu ada di sana. Loh, Kevin? Bu, ibu di mana? Pin, di mana ibu sama teman-teman kamu? Ibu, bang, ibu mana, bang? Eh, kok mereka nggak ada sih? Sumpah, tadi Uut, Dugong sama Jamal ada di belakang aku loh. Terus ibu juga bukannya dari tadi jalan sama kamu, Reja. Ah, ibu mana, bang? Pak, ibu mana? Kak, kakek, ini gimana sih? Kok kalian diem aja? Tenang, Pak Wasim, tenang. Gimana saya bisa tenang? Istri saya hilang, anak-anak juga hilang. Gimana saya bisa tenang, kek? Mereka ada di tempat yang aman. Kalian gak perlu khawatir. Justru kalian harus khawatir jika mereka ikut masuk ke kampung ini. Jadi kalian sembunyiin mereka. Kok kalian gak bilang dulu sama kita? Gimana kalau mereka kenapa-kenapa? Jadi begini, Pak Wasim. Kevin, Reja, dengarkan aku dulu. Aku tidak ada niatan buruk sama sekali. Sejak awal aku sudah mengatakan bahwa yang tidak ada kaitan dengan siluman ular tidak boleh ikut. Tapi kalian mengajak mereka untuk ikut serta di perjalanan ini. Aku mengerti alasan Pak Kosi membawa istri bapak.
Tapi aku jauh lebih khawatir, kampung Ciorai ini bukan kampung biasa. Apapun bisa terjadi di sini. Sedangkan teman-teman Kevin dan ibu Kevin bukan bagian dari siluman ular. Mereka bisa diganggu oleh makhluk lain di sini dan nantinya bisa celaka. Berbeda dengan kalian yang merupakan bagian dari siluman ular, Dedemit di sini tidak akan berani mengganggu kalian. Kalian tidak perlu khawatir, mereka aku titipkan pada kuntilanak hitam peliharaanku. Mereka dibawa ke alam lain dan aku bisa menjamin keselamatan mereka. Mereka akan kembali kalau kita sudah mau pulang nanti. Sebaiknya kita sekarang fokus untuk melakukan ritual supaya cepat selesai dan kita cepat kembali ke kampung kita. Kata bapak kemarin keluarga Pak Kosim pergi keluar kota untuk terapi pengobatan Reja. Tapi barusan kata bapak mereka lagi liburan ke Bali. Jadi yang mana yang benar nih pak? Saya dan kakak-kakak saya ada keperluan loh sama keluarganya Pak Kosim. Dan ini penting sekali. Saya dari kemarin bolak-balik terus ke sini untuk menemui mereka. Tolong kalian jangan sembunyiin mereka. Seperti ini pak. Memang kemarin keluarga Pak Kosim pamitan kepada saya. Katanya mau liburan sama istri dan anak-anaknya ke Bali. Dan kalau ke Padahlan, mereka pamitannya mau terapi untuk pengobatan Reja. Mungkin mereka tujuan utamanya memang untuk terapi pengobatan Reja, Pak. Dan setelah itu mereka pergi liburan ke Bali. Sekarang kan anak-anak lagi musim liburan tuh. Mungkin Pak Kosim ingin membawa anak-anaknya refreshing. Beneran loh, Pak. Kita nggak bohong. Lagi pulang ngapain kita bohong sama Bapak? Kita nggak ada urusan apa-apa loh. Ya bisa aja kan kalian tetangga-tetangganya pada tahu si Kosim pergi kemana, tapi kalian berusaha menutupi. Astagfirullahaladzim. Pak, untuk apa kita melakukan itu? Kami nggak ada urusan untuk ikut campur urusan Bapak dan Pak Kosim. Begini saja deh, Pak. Bapak nggak usah bolak-balik lagi ke sini. Nanti kalau keluarga Pak Kosim sudah datang, saya kasih tahu. Saya minta kontaknya Bapak saja biar nanti saya hubungi. Nah, seperti itu saja, Pak. Kami kan di sini nggak tahu keluarga Pak Kosim pulangnya kapan. Biar nanti kami hubungi kalau mereka sudah datang. Ya sudah, ini nomor telepon saya. Nanti tolong kabarin kalau mereka sudah datang. Akhirnya dukun-dukun bodoh ini sampai juga ke sini. Selamat siang, Aki. Kami datang ke sini untuk bertemu dengan Aki karena kami ada sedikit keperluan. Ya sudah pasti datang ke sini untuk menemuiku. Kalau bukan untuk menemuiku, untuk bertemu siapa lagi? Mohon bantuannya, Aki. Kami sangat membutuhkan bantuan saat ini. Hei, kamu itu si Raman Kana kan? Dukun yang matanya rusak sebelah gara-gara adiknya yang bernama Suke. Iya benar, ini adik saya. Oh, kalian ternyata sama-sama kelihatan bodoh. Ternyata kalian enggak sehebat yang diceritakan dukun-dukun lain. Aku sudah menyambut kedatangan kalian sejak awal. Tapi kalian tidak menyadari, rupanya buruk sekali insting kalian sebagai dukun. Jangan pernah menganggap aku bodoh. Aku tahu kalau laki-laki yang membawa cangkul malam itu sebenarnya Aki yang sedang menyamar. Ban mobilku kempes karena ulah Aki dan ular-ular peliharaan Aki. Memangnya aku tidak tahu. Aku mencium bau anyir dari tubuh Aki dan aku tahu kalau itu bau siluman. Aku tahu tapi aku pura-pura tidak tahu. Jangan menganggap aku bodoh hanya karena aku tidak sesuai dengan ekspektasi Aki. Suke, jaga ucapan dan sikapmu. Kita sedang membutuhkan bantuan dia. Jangan mengatakan sesuatu yang menyinggungnya. Sudah bodoh, sombong pula. Kamu datang ke sini untuk mengadu kekuatan bersamaku atau meminta bantuanku, ha? Tolong maafkan adik saya. Dia memang suka bicara sembarangan. Maklum, dia masih muda. Emosinya belum stabil. Aku tidak ada waktu untuk melayani orang-orang seperti kalian. Lebih baik kalian pulang saja. Jangan mengganggu ketenanganku.
Kami datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bertemu dengan Aki. Tolong beri kami waktu untuk mengutarakan tujuan kami datang ke sini. Kami sangat membutuhkan bantuan Aki. Maafkan saya, Ki. Kalau ucapan saya menyakiti Aki, saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Aki, saya Kosim. Apa Aki masih ingat dengan Jayanudin dan Kartika? Itu ibu dan bapak saya. Waktu saya berusia 6 tahun, saya pernah dibawa ke sini oleh kedua orang tua saya. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Orang tua kamu adalah orang yang tidak tahu diuntung. Sudah aku tolong, tapi melepaskan pesugihannya begitu saja. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, Ki. Saya bersama anak saya datang ke sini untuk tujuan lain. Mau apa? Kamu mau mencari pesugihan seperti orang tuamu dulu, Kosim? Saya ingin memutus rantai titisan dengan siluman ular. Saya dan keturunan saya tidak ingin mempunyai hubungan apapun dengan siluman ular, Ki. Maksud kamu apa, Kosim? Orang tuamu sudah memutus rantai titisan itu sejak dulu. Tapi saya, anak-anak, dan kakak-kakak saya masih memiliki tanda siluman ular itu di tubuh kami, Ki. Kakak-kakakmu memang melakukan pesugihan. Sama seperti orang tuamu dulu, Kosim. Jadi pantas saja kalau mereka masih memiliki hubungan dengan siluman ular. Yang aku tidak mengerti, kenapa kamu dan keturunanmu juga memiliki hubungan dengan siluman ular? Maaf, saya memotong pembicaraannya, Ki. Tapi bukannya hal itu biasa terjadi. Meskipun anaknya tidak melakukan pesugihan, tapi kan orang tuanya melakukan itu. Ibaratnya semua keturunan mereka terkena cipratannya. Kamu memang bodoh, Suke. Aku tadi sudah katakan kalau orang tuanya Kosim sudah memutus rantai titisan ini. Jadi seharusnya tidak ada lagi yang mempunyai hubungan dengan siluman ular. Kamu paham? Salah terus. Lebih baik aku diam. Orang tuamu dulu sudah memutus rantai titisan dengan siluman ular, Kosim. Tapi kakak-kakakmu menyambung kembali rantai titisan itu karena mereka ingin mengikuti jejak orang tuamu. Mereka ingin melakukan pesugihan. Tapi hanya mereka bertiga yang melakukan penyambungan titisan itu. Kamu kan tidak. Kok bisa kamu memiliki tanda siluman ular itu? Sedangkan kamu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan siluman ular. Ini sangat aneh menurutku. Apa mungkin karena Pak Kosi masih satu keturunan dengan kakak-kakaknya? Jadi dia terkena imbasnya juga. Satu yang mengikuti pesugihan, jadi semua yang kena rantai titisannya. Siluman ular tidak mungkin menjalin hubungan dengan manusia jika manusia itu sendiri tidak mengundangnya. Aku yakin ada sesuatu yang kamu lakukan dengan salah satu kakakmu, Kosim. Sebaiknya jujur saja di hadapanku dan kedua dukun bodoh ini. Lebih baik kamu jujur, atau aku sendiri yang mencari tahu kepada Yang Mulia Siluman Ular.